Ustaz, adakah kita dikatakan memutuskan silaturahim sekiranya kita dah lama tak berhubung dan tidak ziarah menziarahi? Sebab apa? Sebab apa? Ya, lama tak berhubung tu sebab apa? Kecil hati ke, terasa ke, bergaduh ke, ha, yang tu sungguh. Tapi kalau sibuk, tak ada nombor telefon, lama tak jumpa, ataupun kita tak gaduh apa pun, cuma saja tak sempat nak call, tak jadi putus silaturahim. Okay? Yang putus silaturahim tu selepas bertengkar, selepas bergaduh, langsung tak kontak, delete nombor dia. Yang tu kita tak mahu lah. Baik. Assalamualaikum Ustaz, pendapat Ustaz tentang orang yang tak percaya adanya sihir. Sihir tu ada. Wajib percaya adanya sihir. Tak percaya sihir tu ada, murtad. Wattaba'u tatlu syaitanu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Sihir itu disebut oleh Allah dalam Quran. Dan sihir itu pula termasuk di dalam dosa-dosa tujuh yang dosa yang besar. Maknanya sihir itu ada. Kalau kita kata bahawa sihir tak ada, pembohong, murtad kamu sebab kamu tak percaya adanya sihir. Satu lagi, berdosa besar bila kita mengamalkan sihir. Kita mengamalkan sihir, ha, tu yang dosa besar pula. Percaya adanya sihir tu wajib percaya. Boleh berlaku sesuatu benda dengan sihir, wajib percaya adanya sihir. Tetapi mengamalkan dia, menggunakan sihir pada orang lain, mengupah orang lain buat sihir, hukum macam dosa besar. Ha, jadi kena percaya adanya sihir, tetapi menggunakan sihir, mengamalkan sihir, hukumnya adalah haram. Baik. Daripada Nurul Ashikin Abdul Halim, Ustaz, jika selepas tunaikan solat, masa berzikir selepas solat baru perasan rambut keluar, adakah kita kena qada solat tersebut? Macam mana? Ulang balik. Jika selepas tunaikan solat, ya, masa berzikir selepas solat, ya, baru perasan rambut keluar, mungkin bagi orang perempuan lah, adakah kita kena qada balik solat dia tersebut? Dia bukan. Kalau masih lagi dalam waktu, ulang balik semayang. Nak qada apa, waktu masih ada. Yang qada ni kalau dah terlepas waktu, dah habis waktu dah, ha, yang tu nama dia qada. Tapi kalau masih ada waktu solat lagi, kita tengok kita terbatal, terbatal baru sedar detik cicak kat tapak kaki, ha, pergi basuh lain lah. Semayang lah balik, mengulangi semayang. Sebab tadi tak sah, ada najis, ha, gitu. Baik. Bacaan Ayatul Kursi tanpa wuduk harus, harus baca. Saya rasa, apa hukum kita kerja di kedai makan yang kita tahu menggunakan pelaris, dan perlu ke untuk kita berhenti bila kita pasti kedai itu menggunakan pelaris? Bila kita dah tahu benda tu haram, buat apa kita duduk lagi? Pelaris ni benda syirik, menggunakan jin, syaitan. Kalau dia menggunakan jin dan syaitan lah. Tapi kalau dia gunakan ayat-ayat Quran, jadikan sebagai amalan, semayang hajat, tahajud, dia bersedekah, tak apa. Ni ayat-ayat pelaris yang salah. Ada yang guna apa nama, tengkorak. Ada yang menggunakan benda haram, mentera yang haram, khurafat lah. Jadi kita duduk situ, kita syubhah pula. Carilah betul-betul halal, insyaAllah, untuk anak rezeki, anak isteri kita dan diri kita juga, insyaAllah. Ustaz, nak tegur kawan-kawan yang makan makanan yang dimasak oleh bangsa dan agama lain seperti ayam, kuih-kuih dan sebagainya. Cakap direct. Dia pun boleh makan direct, kenapa kita tak tegur direct? Dia pun berani makan depan kita tanpa ada segan, silu, takut, nak siasat halal ke haram. Cakaplah sendiri. Nak berkiah-kiah apa lagi? Cakap ya, kau orang ni makan kedai orang kafir ni, kau orang tak takut ke halal ke haram? Ayam ni sembelih ke tidak? Kau orang jangan tengok mentang-mentang dia ada gantung ayat Quran, kau dah kata Islam lah.
kadang berlakon je, cakap direct. Dia orang boleh direct makan benda haram depan kita, takkan kita tak boleh direct tegur mereka. Daripada Imam Said, assalamualaikum Ustaz, macam mana nak hilangkan rasa marah dan terasa hati bila makcik mengata saya menjadi beban dan membazirkan harta suami tanpa dia tahu kisah sebenar? Iyalah, kita beranggapan dia tak tahu. Bila dia tak tahu, maka dia tuduhlah kita macam-macam. Kalau dia tahu, dia takkan tuduh. Jadi kenapa tak bagi tahu? Bersemuka dengan dia, bagi tahu, duduk perkara yang sebenarnya supaya taklah dia menanggung dosa, memfitnah, mengumpat kita. Cakap elok-elok dengan dia. Apa yang makcik cakap tak betul, cerita sebenar dia macam ni makcik. Itu cara dia, insyaAllah. Ya, Ustaz, apa tanda mimpi bogil seolah berada di padang mahsyar? Kemudian dari bangun dari bogil, tiba-tiba kain pelekat berwarna merah telah disarung ke atas dirinya. Pukul berapa mimpi tu? Bila mimpi pukul 8 malam, tak payah jawab lah. Mimpi 9 malam pun tak mahu jawab. Mimpi siang lagi saya tak mahu jawab. Tak ada makna mimpi. Hukum menjampi makanan untuk menundukkan dan mengawal seseorang menurut kehendak dirinya. Adakah golongan ini terdiri daripada golongan yang mensyirikkan Allah? Kita gunakan ayat Quran ni untuk kebaikan. Bukan nak bagi rosak orang. Jangan salah gunakan ayat Quran tu pula nak bagi orang jadi jahat. Nak bagi orang tunduk pada kita. Ya, melembutkan hati supaya taat kepada Allah, supaya hati dia baik. Bukan melembutkan hati dia supaya ikut segala urusan kita. Kadang-kadang kita baca ayat tapi ada benda yang dibuat. Ya, saya pernah jumpa ada orang yang dibaca satu ayat Quran, kemudian dia kata ambil darah haid dicampur dalam masakan. Nak buat jahat tak jahat tu? Ambil darah haid isteri tu campur sikit, bagi suami makan dalam gulai. Syirik. Kau menggunakan ayat Quran, kau campur adukkan dengan benda kotor. Wala talbisul haqqa bil batil. Nak baca ayat Quran bagi lembut hati, bagi lembut hati. Jangan kita niat ada benda-benda kotor lain, benda busuk lain yang kita nak buat. Baik. Mimpi melaungkan nama Rasulullah, adakah mimpi itu sekadar mainan tidur? Terima kasih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ada kebaikan atas sebut Nabi, jumpa Nabi, orang sebutkan nama Nabi pada kita. Ada kebaikan, mudah-mudahan untuk kita. Saya nak tanya, apa maksud penyakit pandangan ain yang dikatakan hasad, dengki, iri hati manusia? Ya, ini penyakit ain, satu penyakit yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa penyakit ain itu adalah ada penyakit ain ni, penyakit pandangan mata orang yang hasad. Bila dia tengok kita, tak pun kita tengok dia, kita jadi tak sedar. Orang kita kata pukau, orang kata kita hilang ingatan, pengsan. Ada penyakit ain, dan ada rawatan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merawat penyakit ain. Kita rasa kita dah berada di hujung rancangan. Insya-Allah kita akan bersama lagi pada malam besok untuk terus bersama dengan borak-borak bersama dengan saya. Saya rasa ramai yang bersama pada malam ini yang soalannya tak dapat dijawab. Kalau tuan-tuan tengok kita punya ni terlalu laju ke atas. Cepatnya laju, kami tak dapat nak ambil soalan-soalan yang terlepas. Jadi kalau boleh, kalau soalan tuan-tuan tak dijawab, ulang balik soalan tu mudah-mudahan. Sebab bila saya menjawab, soalan tuan-tuan masuk, oh soalan lain masuk, saya sedang menjawab. Mana kita nak tengok soalan tuan-tuan? Ha, jadi harap faham, jangan marah pada saya kalau soalan-soalan tuan-tuan terlepas ke atas. Ya, sebab kita menjawab, nak jawab pula bukan boleh.
main-main jawab dia. Ha, jadi dalam menjawab itulah kadang-kadang kita terlepas soalan-soalan tuan-tuan. Jadi saya minta maaf jika terkasar bahasa. Kita jumpa lagi insya-Allah. Saya minta maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.